Tokoh ini pada asalnya dibina dari satu rumah kecil yang diperbuat dari kayu. Namun begitu, ramai orang melawat kawasan ini kerana dipercayai mempunyai tuah. Tokong yang berupa rumah kecil itu kemudiannya siap dibina pada tahun 2016. Kini, tokong ini bergerak aktif dalam setiap aktiviti keagamaan, kebajikan, kebudayaan dan sebagainya. Antara aktiviti yang disambut adalah hari kelahiran cikong sebanyak 3 kali setahun, iaitu pada bulan Mei, Julai dan Disember. Cikong adalah dipercayai merupakan seorang lelaki yang telah mati dan dibangkitkan semula dan menjadi Tuhan. Manakala, pada bulan Julai pula merupakan bulan hantu di mana mereka memberikan pakaian, makanan dan wang. Menurut penjaga tokong ini, tiada peraturan yang dikenakan apabila berada di luar tokong kerana ianya adalah lebih kepada freedom. Hanya terdapat beberapa peraturan asas sahaja ketika berada di dalam tokong. Tokong ini terbahagi kepada dua bahagian dan aliran, iaitu Buddha dan Taoism. Aliran Buddha hanya memonopoli tokong, akan tetapi ajaran Taoism meliputi ibadat di sini. Di bahagian pintu terdapat dua dewa yang dipercayai sebagai penjaga tokong. Dua dewa ini juga adalah sebagai tanda dua aliran yang dianuti di tokong ini. Setiap senjata yang dipegang juga adalah berbeza antara kedua-dua dewa ini. Bagi agama Buddha, mereka mempercayai kepada 18 dewa yang terdapat di ruangan sisi tokong. Setiap dewa terdapat fungsi masing-masing seperti mana yang digambarkan melalui gaya dewa tersebut. Gaya tangan, duduk, pemakaian dan tindakan dewa yang memberi maksud yang tersendiri. Namun begitu, tokoh ini terkenal dengan dewa kekayaan yang dipercayai memberikan kesenangan kepada penganutnya. Selain itu, gambaran naga di tokoh ini adalah melambangkan kekuatan dengan memiliki 5 jari padanya. Di tokoh ini juga terdapat banyak gambaran naga kerana cikong adalah bersaudara dengan salah satu daripada naga tersebut. Bagi ajaran Taoism, terdapat 3 patok utama iaitu Tua Pekong, Mao San Shidong dan Guangon. Mao San adalah ditugaskan menjaga keselamatan penganut, manakala Guangon adalah menjaga perniagaan penganut dan Tua Pekong pula adalah menjaga kubur penganut. Semua perayaan yang dirayakan adalah berunsurkan kepada ajaran Taoism seperti kelahiran Cikong dan Qingong serta sembahyang bulan hantu. Namun begitu, penganut Buddha dan Taoism masih dapat mengekalkan toleransi walaupun berkongsi satu payung yang sama.